Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Ujang Bustami, ya, yang mana Losi kemana? Awas, awas, hati-hati licin, licin. Sumpah, di sini kurang bisnis banget tau. Iya kak, aku diri juga kayak susuk sekali nafasnya. Ada tulisan apa? Duduk di situ. Duduk. Yang Prabu suka duduk di situ maksudnya. Dulu. Kak Ivan kenapa? Kak. Kak Ivan? Nggak. Kenapa kak? Ini ada macan yang mau masuk deh. Hah? Nggak akan masuk, nggak akan masuk. Nggak masuk kan? Macan nakal kamu ya. Kok? Kamu? Iya kak. Berarti kamu tuh dimimpiin? Nggak tahu mimpi apa gimana ya, cuma deket. Aku ngerasa deket banget kak. Maksudnya kayak nyata real gitu kak. Ya udah gini aja deh. Apa? Kenapa? Lu gak denger? Gak denger kak. Kak. Udah tutup, biarin aja. Aduh. Kak gak denger? Kak gak denger? Ya. Mantan, maksudnya udah bercanda biar kamu. Ivan kagak move on. Kalau move on, tunggu. Ivan yang udah nigel kak. Hah? Mantannya nggak bercanda. Udah dah. Sekarang gini. Kakak perlu musaka kamu. Ayo kita cari ke tempat di mana yang kamu bilang ada makam yang Prabu. Iya, oke. Ayo kita jalan. Oh, hati-hati. Luar biasa sumpah. Wah. Sekarang hari ini kita hari ini kita lagi di makamnya Prabu Siliwangi. Ya jadi kita datang ke sini itu karena Adit itu diundang. Nah ternyata undangannya itu menuju ke makamnya yang Prabu Siliwangi. Kok lihat ini kok. Tapi benar apakah ini benar-benar yang makamnya Prabu Siliwangi? Enggak tahu sih, tapi aku rasanya ke sini kak.
Jadi kamu benar-benar mikir kamu yang di punya kamu tuh sampainya ke sini. Iya, sampainya ke sini, Kak. Iya. Tapi emang benar sih kayaknya di sini ada kursinya. Banyak kursinya juga, Kak. Banyak. Kalau di sana tuh itu orang-orang sini juga bilang ini makamnya di sini, Kak. Iya. Kamu hey, bentar, kamu tuh dapat omongan dari yang Prabu. Iya, Kak. Untuk kesini, untuk kayak apa namanya? Menyembangin apa sih besar pasnya? Kunjungin. Iya, Kak. Kamu itu waktu itu dapat itu gimana? Maksudnya yang Prabu dong tuh ngomongnya gimana? Kenapa? Apa jangan-jangan habis dari kamu enggak. Itu? Habis dari kamu jadi itu apa? Yang waktu apa? Jadi apa? Dari dia kan waktu itu kan mau dicabut. Apa namanya? Biar dia enggak jadi anak angkat Ella gitu. Oh, iya. Apa terus kamu dikasih hukuman, kamu suruh iya di barangkali kamu iya kali ya di sini kamu dimarahin iya kali ya enggak, kamu tuh di enak enggak gimana? Bener kan? Enggak kamu tuh bener maksudnya tuh kamu dapat omongannya dari yang Prabu Siluang itu gimana gitu loh jelasin enggak, aku waktu itu kok kan gimana? Enggak tahu itu tidur apa bangun tidur aku enggak tahu tapi terus kelihatan jelas banget ke depan aku kah maksudnya yang Prabu Siliwangi ngomong iya maksudnya apa kayak itu berarti tanda bahwa kamu tuh apa yang Prabu tuh kecewa sama kamu kali iya kali kamu sih sudah dibilang berkali-kali jangan takut iya. Malah kamu takut kamu dipercayain dulu ini kamu dikasih ini loh ya kamu masih kayak gitu coba aduh sampai akhirnya kamu diundang udah kok intinya sampai sini nanti aku dihukum gimana intinya kita kesini mau apa iya mau mengunjungi kan mau nyekar kan iya, kita mau nyekar kan iya, gitu. Tapi menurut kamu ini benar-benar makam yang Prabowo bukan gitu loh menurut kamu jadi energi yang kamu dapat gimana di sini Kak aku ini kok posisi kita cari aja kali ya enggak kok kayak sepi gitu ya barangkali padahal nyala lampunya loh lampunya nyala iya. Tadi ini ada di dalam ruangan makamnya apa? Bukan, iya makanya di dalam ruangan kan? Bukan yang kayak di dalam. Itu kan? Ya mungkin dulunya bukan di dalam ruangan ya, karena ya, dihormatin ya, dan dihargain maksudnya dalam arti diituin ya berarti dimasukin ruangan biar gak hancur, gak apa ya, gitu kan? Ya, pastinya gitu sih Kak. Iya kamu gimana itu kamu sebagai anak angkat ya, anak angkatnya silakan. Itu loh, kamu yang harus datang duluan, ngucapin salam duluan kata, gitu aku, loh. Aku takut belum kali dimarahin gimana kak? Dimarahin harus kamu lah. Lah. Gimana sih resikonya kamu? Makanya kamu tuh kalau udah dikasih kekuatan ya, lu jangan takut tau nggak? Iya, kamu takut ya. Terus masa nanti yang Prabu nggak mati? Enggak kok, aku nggak takut kok kak. Serius? Iya nggak takut kak. Kalau nggak takut gimana bunyinya? Gimana kak? Ya gimana kamu berarti masih takut ah? Gimana ini? Kamu kalau nggak takut? Kamu tuh kenapa, ha? Oleh gelisah kenapa kamu tuh? Iya kok aku gelisah kak. Habis dikejar-kejar pocong sih, apa sih? Mungkin ya kak, kayak kata Kak Ivan sih apa? Dia tuh takut dimarahin kak. Tapi keren loh. Tadi kan kita kan ngelewatin hutan-hutan gitu kan. Iya kak. Ternyata malah nemu, malah ada. Kita gak nyangka gitu loh. Kita gak nyangka ternyata sesuai dengan arahan kamu malah nembusnya ke sebuah tempat yang diduga sebagai makam keramat Eyang Prabu Siliwangi. Iya, aku rasanya kesini sih kak. Berarti kamu sudah memang ditakdirkan untuk menuju ke sini. Iya, aku rasakan tadi langsung kesana kak, kesana kak, kesana kak. Enggak, kan kakak kan bilang sama kamu. Kamu ngeliat apa sih? Enggak apa-apa kak. Ngeliat apa sih? Dan ini kak, kakak nyadar gak? Hah? Waktu kita masuk hutan-hutan itu baru hujan dan baru ada petir-petir gitu, ada petir-petirnya. Sebelum kita masuk itu terang kan? Pas masuk, tiba-tiba langsung hujan deras, terus banyak kan, petir. Nih, dengerin nih. Tadi kan kita kan melakukan challenge-challenge itu ya, yang tidur-tidur itu kan? Iya, dan aku, iya, kamu rasa ada suara harimau gitu kan? Iya. Dan kamu dari awal tuh bilang bahwa kak aku apa disuruh di mimpi ini gini dan kakak memang percaya sama kamu dengan kujangka yang kamu kira sama yang Prabu kamu nonton jalan tembusnya malah kesini dan kamu justru kamu nggak tahu tempat ini nggak pernah kesini kak ya udah makanya udah yuk masuk kamu udah sempat dapat gambarannya belum udah masuk kamu iya coba masuk aku lihat ini masuk aja ayo ini kak Iya, tidak bisa kak. Lepas lah kamu harus menghormati ya, Fit. Yang Prabu. Oh bener ini yang Prabu ya. Semoga aja. Bolongnya, mati. Jadi kita di sini
Kita mending cari itu deh. Kita nanti sini doa dulu, kita itu dulu. Kita nggak tahu ini apa sebenarnya. Kita relax dulu, jadi nggak usah terlalu tegang-tegang banget ya. Kamu tuh kenapa sih, Mak? Dimakan apa rabu sih kamu tuh? Itu takut nanti. Heran. Udah, kamu usah takut ya. Kita itu dulu, nanti kakak coba tak cari-cari juru kuncinya di mana. Kakak coba tak. Sang Pelanggan Prabu Siliwangi. Yang Prabu, kenapa engkau memanggil kita ke sini, Yang Prabu? Dari mana? Dari macam mana? Oke sobat horor, jadi kita sekarang lagi ada di lokasi yang diduga sebagai makam Eyang Prabu Siliwangi. Jadi memang di Pulau Jawa ini memang banyak sekali ya, sangat banyak sekali tempat yang diduga sebagai makam Eyang Prabu, dan salah satunya di sini. Cuma ini memang kita kesini karena ya karena arahan dari si Adit sendiri juga, karena Adit juga memiliki pusaka Eyang Prabu. Cuma energinya, wow, kuat banget. Bentar, maaf aku ganggu. Kita dari depan aja, Dit. Biar lebih kerasa. Dari depan aja. Nah, kamu lihat di situ ada pesanggrahan Eyang Prabu. Ya, kamu lihat di situ. Ya, berarti benar ini mungkin kemungkinan ini memang makam Eyang Prabu yang asli. Iya, aku rasanya gitu juga sih, Kak. Tapi nanti ini kakak coba cari juru kuncinya coba. Cari, iya, Kak. Kak. Ayo, barang-barang. Kita doa dulu juga. Barang-barang. Ya. Teman-teman, seperti yang kita lihat memang energi di sini sangat kuat sekali, sangat-sangat kuat sekali. Dan memang benar-benar Eyang Prabu memiliki energi yang cukup dahsyat sekali. Dan di situ memang kita lihat ada semasa sajen-sajen juga. Dan memang kita di sini memang bukan berarti kita mau menyembah atau gimana ya, cuma memang kita di sini menghargai aja gitu ya. Iya, menghormati. Menghormati ya. Adit lama banget loh, sumpah. Ini paling lagi iya, sama paling lama banget ya. Paling lama sih. Masuk gak mau hujan. Gimana kamarnya sih? Nanti aku bicarain. Kak. Itu kayaknya kakak dengar ada suara di luar. Kayaknya itu jurur kuncinya. Nanti aku ngomong ke kakak juga. Apa yang aku rasain, Kak? Kamu dapat bisikan? Iya, Kak. Serius? Serius, Kak. Serius apa enggak nih kamu nih? Serius, bisikan apa? Cuma nanti aja ngomongnya kayaknya di depan kayaknya udah nungguin, Kak. Ada orang. Iya, cepet. Masih yang berapa? Saudaranya Prabu Siliwangi juga. Memang benar, Ampur itu beliau penguasa kuncinya raja di Kerajaan Japura Cirebon. Tapi beliau sendiri adalah kakaknya dari Ibu Kenting Manik. Ibu Kenting Manik itu sendiri ada istrinya dari Prabu Siliwangi juga.
Beliau putra dari Prabu Susu Tunggal. Emang iya kan gitu, iya sangat pernah jadi terjadi perselisihan gitu, atau misal perbedaan pendapat gitu, pernah terjadi pertempuran juga. Kalau dalam satu kisahnya ini kisahnya gitu ya, pernah sama-sama perebutkan ibu Subang Larang itu sendiri antara Prabu Siliwangi dengan Prabu itu sendiri. Tapi ini jalan pulang bener gak sih? Pulang ke sini kak. Aduh. Tadi juga kan kayak kita masuk juga kan kayak gini kak. Tapi tadi kakak, tadi kakak itu nggak apa nge-record penuh itunya nggak pembicaraannya? Ya kan tadi nggak boleh katanya gimana sih? Iya sih, cuma tadi kakak kami cuma sebentar doang ya. Iyalah pastilah. Tadi katanya nggak boleh sama pas apa tadi aduh lupa aku namanya tadi. Juga lupa namanya. Jadi sobat horor tadi itu kita. Iya. Kan waktu ini yang kita mau kamu mau jelasin ke sebelum mau closing gitu maksudnya? Enggak, maksud aku mau bilang loh kan tadi kita kan sempat ketemu sama pas siapa tadi ya? Aku juga lupa. Nah itu kita banyak cerita kan. Nah di situ kita diceritain sejarah Ayam Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran, terus diceritain tentang makam itu dan sebenarnya itu makam itu bukan benar-benar makam. Iya, jadi itu kayak cuma simbolis aja bahwa di daerah situ tuh pernah. Ya, sebagai petilasan ya, sebagai petilasan yang Prabu pada waktu zamannya itu ya. Di abad keberapa tadi sebenarnya ya ditanya itu ya. Tapi bentar nih. Ternyata memang faktanya memang apa ya? Apa yang diceritakan sama orang itu ternyata menyimpang sekali gitu loh. Makanya banyak banget orang-orang yang ngomong konten kita itu settingan karena ya memang bentar nih. Apa yang tetap terjadi di kita itu faktanya gitu loh. Dan banyak bilang, "Loh, pokoknya iya makan tetap." Bentar dulu lah kan ngomong. Ah. Enggak, makanya kan kita makanya gini loh. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, itu kan kadang-kadang orang bilang, "Masa sih yang Prabu tuh gini? Masa tuh yang Prabu gini? Pokoknya yang Prabu tuh gini." Ternyata memang ya faktanya memang seperti itu kan. Dan apa yang diceritakan sama oleh beliau memang iya tuh benar-benar terjadi sama kita. Dan ternyata yang dari sosial media kayak gitu ya. Ternyata aduh, hancur-hancur. Yang ngaco, yang bilang katanya siapa? Yang Prabu itu sempat apa? Tarung sama siapa tuh? Tarung sama siapa ini deh? Yang masih saudara kami itu sama katanya kan itu sama tarung sama siapa tuh? Itu yang Sunan siapa gitu ya? Sunan Kalijaga sama Sunan Gunung Jati. Padahal itu kan itu dia hoax semua sih. Ya makanya makanya sebenarnya kita tuh manfaat kita ke tempat-tempat seperti itu ya memang kita harus mengkuak kebenarannya gitu loh. Dia dapat informasi banyak dan dia membantu. Beliau juga bantu kita tulus sekali ya. Cerita panjang lebar sekali sampai kita tuh ngantuk, kita capek. Bentar nih. Tapi kamu ngerasa enggak sih bahwa memang kalau ya, walaupun itu bukan makamnya ya, bukan makamnya, tapi kita ngerasain itu seperti auranya tuh. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi aku juga waktu masuk juga kayak rasa sesuatu sih. Kayak ada sesuatu yang kayak dorong aku, Kak. Tapi kok aneh, tapi tulisannya makam ya? Clickbait. Iya kali kak. Jadi tempatnya itu juga bisa clickbait. Tapi, berarti nanti aku di sini judulnya nulisnya juga makam aja sih kalau gitu. Iya kan emang tulisannya makam kak. Iya. Tapi kan clickbait. Iya sih emang bukan makam. Tadi bukan makam kan? Bukan juga. Cuma mungkin biar orang-orang pada mengunjungi dan tahu sejarah yang sebenarnya sering, gitu ya. Sering ke situ aja kak mesti. Itu jadi dulu tuh tempat pengemblengannya para raja. Apa? Pengemblengan. Pengemblengan. Iya kak. Jadi sebelum jadi raja itu di situ tuh tempat buat diajarin gitu loh kak. Oh, maksudnya kayak belajar gitu. Iya. Ini bener gak sih? Aduh, wah basah. Nggak apa. Enggak, tapi ini bener gak sih jalan pulang? Aduh kan jadi lupa, kamu tadi nggak tanya sama Pak itu dengan bener sih. Nggak tahu suka. Soalnya kan tadi saja dia tidur, coba kamu tidur tanya nggak diingetin kita kan pasti kan. Kamu tanya tadi nggak itu kan otaknya nggak konek kan? Aduh, kuntat sih. Apa? Terus ini kita gimana? Maksudnya kamu udah mau jelasin itu cuma itu aja apa? Ada lagi yang kamu mau ituin? Terlalu banyak kak, aku juga. Banyak banget sih, masih banyak banget. Iya, aku juga tadi lagi inget-inget. Tadi kita cerita bergerak. Mulai dari jam 12 sampai jam berapa tadi? Jam berapa itu? Sampai sekarang ini ya gila pagi gila kita hampir jam berapa ini kita cek kalau udah cerita. Sampai tadi kita juga disuruh nginep ya kak, sama ditawarin udah nginep aja nggak usah pulang, udah di sini aja dulu, udah malam.
Cuma kan kalau misalkan nginep kita nggak enak kan, itu juga bukan tempat kita, bukan daerah kita. Kalau misalkan kita ikut-ikut di situ kan, jujur kita juga itu. Lupa waktu juga ya, kita nggak itu ya. Saking serunya sih ceritanya. Tapi kesana lagi juga. Nanti ya nantilah, karena kan kamu tahu sendiri kan tadi aja beliau aja kayak ibaratkan memang mengasih kita sebuah wejangan juga bahwa iya, memang yang Prabu memang iya. sebentar lagi akan memberikan kita tugas baru juga gitu loh. Aduh, yaudah. Tapi bentar. Kamu perasaan di tempat itu kamu bilang sama kakak iya, sesuatu deh. Aku mau ngomong sih kak. Apa? Ngomong apa? Apa? Iya. Apa? Kak, apa? Apa ya kak? Nanti cili kak. Hah? Aku malu kak ngomong. Loh? Kenapa malu? Kenapa? Kamu ngomong kamu apa? Malu. Apa ya? Serius Dit ah. Aduh aneh. Dit memang aneh susah sih aneh. Dit serius. Apa? Tinggal bilang aja itu loh. Tinggal bilang. Ini soal apa ya? Kenapa? Dit jangan bikin aku aduh. Penasaran sih. Ah. Kamu kalau nggak mau ngomong kakak mati kameranya udah selesai lah. Udah lah kita akhirin aja lah. Apa kamu mau ngomong apa? Kamu tadi itu kamu di itu bilang loh ya. Kak. Tapi tadi mukanya dia tuh beda banget tau, dia bilang, kak, ntar aku mau ngomong sesuatu. Ya ngomong apa, tinggal ngomong aja, pak. Udah. Apa? Aku suaranya udah habis, Dit, loh, sumpah. Nanti aku mau di itu, kak, dikasih lagi, kak. Apanya? Dikasih apa? Mustikanya, kak. Maksudnya? Hah? Mesti gimana? Yang di itu loh, kak. Yang di cincin itu loh, kak. Hah? Ini kan beda cincinnya, kak. Terus mesti gimana? Nggak mudah. Kamu tuh mau dikasih yang sebenarnya mau di iya kan sih sebenarnya tuh tempat kok jadi gini semua mirip-mirip semua gini tuh bingung aku tuh. Kamu tuh enggak loh jelasin ke kita gitu loh, kita tuh enggak mudeng. Masih gimana? Apa Dit? Aku tahu kamu lapar tapi kamu udah cukup ngabisin tadi. Masih kamu gimana? Iya maksudnya aku tuh nanti mau dikasih lagi pokoknya kak. Tapi ada syaratnya sih kak. Syaratnya apa? Masih gimana syarat apa? Syaratnya apa ya? Kayak aku tuh enggak boleh ceroboh gitu kak. Masih. Emang aku ceroboh kak, enggak kan kak? Ceroboh sih. Tapi enggak maksud aku, berarti kamu tuh mau dikasih sesuatu. Iya. Tapi kamu harus ngelakuin hal yang enggak boleh itu. Iya kak. Kalau misalkan kamu, kak. Enggak kak. Kak. Kurang ajar kamu ya. Kamu jangan masuk ke tubuh aku. Tuh kan bener. Aku bilang kamu apa? Jangan masuk ke tubuh aku. Kamu jangan masuk ke tubuh aku. Kalau kamu masuk ke tubuh aku, enggak dia bisa ngendal. Kamu masuk ke tubuh dia aja. Enggak bisa lagi. Tidak. Masa itu tadi masuk ke tubuh kakak tapi. Astaga. Kamu tuh sadar. Hei, kamu ya. Macan, kenapa kamu masuk? Kenapa kamu masuk ke tubuh saya? Katakan sejelas-jelasnya kenapa kamu mau masuk ke tubuh saya? Jelaskan. Bisa, Dit. Aku tahu kamu bisa, Dit. Ayo, Dit. Aduh, sakit sekali. Oh. Dit, kamu jangan sampai kelewatan, Dit. Jangan sampai kelewatan, Dit. Eh. Dit. Dimana, Dit? Ah, ada Dit terus. Kenapa kamu masuk tubuh saya, hah? Kamu mau menjelaskan apa? Hah? Aing kenapa? Hah? Bakal mulang. Hah? Apa? Mustika Prabu. Aing bakal mulang. Enggak, Bu. Aing kan balikin. Aing kan saya. Balikin. Aing saya. Aing. Aing. Jangan lari. Aduh, aku jadi enggak tega juga ya gara-gara tadi aku ngasih ke Adit ya. Tapi aduh. Gimana lagi masa mau kakak kan ntar enggak. Iya, kita enggak ada yang bisa ngendur kalau misalkan kakak kemasukan, Kak. Gimana dong? Dit. Bisa enggak kamu ngomong pakai bahasa Indonesia, Jin? Jin macan. Coba ngomong yang jelas. Kasih tahu kita tuh enggak bisa bahasa Sunda. Kita tuh enggak ngerti. Hah? Mustika Prabu Siluwangi. Hah? Mulang, Mustika. Ayo bakal pulang. Mulang tuh apa sih kembali? Karena pak? Terus gimana? Apa yang harus kamu bakal kembaliin? Gak, iya, dia akan ngasih itu, ngasih musik yang Prabu lagi. Dia tapi apa? Hehehe. Gak usah jalan-jalan bisa kan? Jagain energi kan? Kau harus juga di belakang nih, barangkali tiba-tiba ada nyerang juga. Prabu. Hah? Prabu, kenapa Prabu? Apa yang Prabu? Izinkan. Hah? Hah? Abdi. Hah? Kenapa? Musi gimana? Kak. Prabu izinkan Abdi. Bisa nggak sih ngomong? Eh? Ngomong yang jelas tuh bisa nggak sih? Kak. Duh, kau aja masih. Tapi dia belum bisa ngomong kak. Apa tadi?
ada suara harimau lain nih. Gaya pasang. Siapa di sana ya? Maksud kamu tuh gimana sih, bisa gak bilangin bilang? Suara lain nih. Siapa? Dia mana sini sih? Kak, pernah gak putus seperti ini Mas Anies? Jangan ceroboh, terus apa lagi? Maksudnya gimana? Udah kamu masih komunikasi lah kakak. Ini berkode dia kakak kan dengar suara macan ya? Aduh, boleh coba lagi. Kayaknya kita salah jalan sih. Anak ini gak boleh coba lagi. Terus apa lagi? Apa lagi? Aku berikan mustika. Kamu bakal kasih mustikanya kalau misalkan anak ini gak ceroboh lagi gitu maksudnya? Iya. Kenapa kamu masuk ke tubuh teman? Tubuh teman saya dia. Kenapa kamu masuk ke tubuh saya, ha? Kenapa kamu masuk tubuh saya? Kenapa kamu harus mau komunikasi dengan tubuh saya, hah? Anak ini tidak membuka semuanya. Ya. Terlalu kuat. Terus gimana lagi? Kita harus apa lagi gitu loh? Bisa nggak sih kalau ngomong tuh jangan sepengah-sepengah. Ini gimana lagi tadi kita, aduh. Lagi. Udah keluar aja kan tukar. Ternyata kayak gitu doang ternyata. Udah kalau emang kamu nggak mau memberikan mustikanya, berikan saja mustikanya. Hei, gimana? Prabu. Aduh. Aduh. Prabu. Wah, kurang ajar. Kok gimana sih? Kenapa? Bentar. Kamu mau keluar atau enggak? Atau saya keluar secara paksa? Kak, entar dulu, Kak. Macan nakal kamu tuh. Ada yang Prabu di sini. Iya, Kak. Aku rasa ada yang lagi. Ada yang Prabu di sini. Dia kenapa tiba-tiba kayak gini? Dia posisinya. Sos. Yang Prabu ada di sini. Kamu apa? Coba katakanlah. Yang Prabu ada di sini. Apa ada di sini? Mana? Kita kayaknya juga salah jalan deh. Kita kayaknya tadi nggak lewat sini deh. Iya, Kak. Kayak ada jalan itu ya, tapi ini kenapa? Pas kita bawa-bawanya lebih besar banget deh. Kayak bambu-bambu gitu. Kenapa ada di sini ya? Udah kamu mau ngomong apa lagi? Tunggu, keluar. Adit. Dit. Adit. Dit. Sorry Dit ya, sebelumnya aja. Tadi kalau kakak yang kemasukan nih malah kakak enggak. Iya, Dit. Malah enggak bisa ngendel. Kamu juga pasti aduh. Dit, gimana kamu udah ini belum? Apa mau dinetralisir lagi? Coba. Gimana kamu tuh? Hah? Jangan musiknya malah diambil lagi dia. Coba musiknya kamu. Coba musiknya. Yuk, pulang aja dulu. Enggak ya, Mas Adi ya? Aku mimpi apa enggak? Mimpi apa lagi kamu? Kamu mimpi basah ini barusan tadi. Basah kan? Basah kan semua, Pak. Nah, ya, mimpi basah betul namanya. Ya, aku tadi dikasih cincin. Kasih cincin. Dimasukin ke jariku, Kak. Terus maksudnya gimana? Kamu nikah? Kamu itu maksudnya kamu mimpi nikah sama beram. Jangan di apa sih? Kamu netral dulu. Ini pondi banget loh. Kak, sumpah kakak kelihatan ujungnya sih sumpah ini. Aku netral dulu aja, Kak. Kecil-kecil itu tinggi-tinggi juga. Mana ujungnya? Udah enggak perlu dinetralisir. Udah. Hah? Gimana terus kamu cincin apa mana cincin kamu? Kok tiba-tiba hilang cincin kamu? Hah? Itu enggak ada, Kak. Jangan. Kamu lihat. Oh, di sini. Ini. Kembali, Kak. Terima kasih. Aduh. Ya ampun, Adit. Terima kasih, Bu. Aduh, Dit. Jangan digerakin sama pohonnya. Kamu jangan senang-senang dulu loh. Itu yang Prabu itu tadi. Yang Prabu tadi siapa? Harimau itu tadi bilang loh. Kamu kalau sampai ceroboh lagi dia akan ambil selamanya loh kamu loh. Oh, jangan, Kak. Lah itu kan terakhir hilang. Iya sekarang aku dibilangin dalam telepon gak boleh telepon. Karena aku bercanda. Makanya. Udah deh, jangan bebek. Tapi bebek. Kita nggak tahu abis ini kita bakal lawan apa, kita bakal tugas sebesar apa gitu loh. Intinya kalau sampai mustika itu kembali ke tangkapmu, berarti kita akan lawan sosok yang lebih gila lagi gitu loh. Kan, makanya
makanya kamu tuh jangan gampang senang tau nggak? Kamu tuh juga harus jalanin kewajibannya kamu, nggak ceroboh lagi. Kamu harus bertanggung jawab karena itu udah percaya lagi sama kamu kan? Iya. Itu udah percaya lagi sama kamu. Makanya jangan ceroboh. Kamu jangan. Aku ngomong. Aku apalagi? Ketika aku dikasih nih kak. Hah? Pas aku dikasih nih gitu, udah. Kamu bakal dapat yang lebih susah gitu kak. Kamu akan mendapatkan kasus yang lebih susah gitu. Maksudnya kak, pastinya apa sih tadi ya? Ya itulah pokoknya. Ya berarti intinya sudah ada peringatan loh. Iya, maksudnya, sudah ada peringatan bahwa memang kita itu bakal apa? Kenapa aku dikasih ini kak? Ya makanya kamu tuh ya udah dikasih. Kamu harus. Bang, bentar deh. Aku tadi ada ngerasa ada sesuatu deh. Tapi iya kayak energi aja. Tapi ya udahlah. Energi, maksudnya energi apa? Hamil sama kamu tuh. Enggak, maksudnya energi positif apa negatif? Oh. Ya enggak tahu, pokoknya ada energi aja, tapi kok enggak tahu. Mungkin nyerok gitu kali apa? Nyerap sari apa gimana enggak tahu. Yang Prabu. Hah? Yang Prabu pasti. Oh iya. Iya benar-benar. Tadi tadi waktu kamu yang anu kesurupan mau itu. Anuk apa? Maksudnya waktu dia anuk marunggu. Astaga, aku beringat. Ya, boleh. Itu musuh bebuyutan yang Prabu kan? Iya. Apa? Amuk Marugul. Iya, Amuk Marugul itu. Apa jangan-jangan kita habis ini dapat musuh dia ya? Kita ngelawan itu ya, tapi enggak ngawur. Bisa, soalnya itu yang Prabu kasih ini ke Adit loh. Enggak. Jangan sampai kita itu. Yaudah kita kayaknya kita mending balik. Itu deh, kita salah jalan deh kayaknya deh. Kamu iya, lo jalan-jalan terus. Atau kayak bukan sih deh. Makanya kamu ya kayaknya ngarang ke sini gimana ya, sih? Gimana ya, Kak? Ini kenapa cincin aku kenapa? Ini juga mesti kan aku kenapa? Kenapa sih? Ini kenapa mustika pada gigi semua? Gak tau kak, ini kenapa bunyi tuh? Ini kenapa ini? Masih apa sih ini? Aduh, ya bahaya ini. Kak, sumpah kita baru pertama kali dulu kayak gini kak. Atau ini apa bakal terjadi sih abis ini? Masih kita. Yunata Besari, Putri Ratu Kidul, Eyang Prabu Siliwangi. Apa yang terjadi? Hah? Ini kenapa Bunda Ratu? Kita saja ntar kabang. Kita istirahat dulu aja, kita berdoa dulu. Nanti sampai kita dapat panggilan gaib dari Bunda Ratu apa dari Yunata Besari apa dari Eyang Prabu baru kita nanti jalan itu tugas itu lagi. Ya karena kita masih belum jelas juga kita harus ngapain. Daripada tadi kita kesasar sendiri. Enggak gitu kak. Apa? Mending kita balik lagi aja kak. Itu aku bilang gitu. Iya maksudnya gitu kak. Ayo. Sudah. Kamu tuh aja, kamu di belakang dimakan sama. Jangan kak. Ayo berani. Tapi tadi aku bener-bener gak salah lihat ya. Kayak tadi ada. Apa tadi yang berlaku ya? Apa. Ini masih banyak monyet kak. Ya monyet? Ya kamu termasuk itu loh. Monyet terlalu kuning. Udah. Awas. Nanti.